Penyelenggaraan lomba drag bike untuk pertama kalinya digelar Mapolres Karimun. Lomba yang didukung oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kepri bertujuan untuk mencari bibit unggul dan berprestasi. Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia mengharapkan dengan digelarnya lomba drag bike ini, diharapkan nantinya pemuda Karimun tidak melakukan aksi balap liar di jalan raya. Itu, ya, drag bike ini bertujuan adalah memberikan ruang kepada adik-adik kita yang benar-benar mempunyai bakat, minat, ya, dan prestasi. Ya, tentunya kita berikan ruang agar apa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satu contoh adalah balap-balap liar, ya, yang tentunya itu juga melanggar undang-undang dan yang paling penting adalah membahayakan bagi diri kita dan orang lain. Acara drag bike ini sendiri, Polres Karimun bekerja sama dengan pengurus IMI dan Pemkab Karimun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.